yang tergempar, yang terhangat pada hari ini yang saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan pendedahan terbaru bahawa jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO tidak akan dipertandingkan pada tahun ini. Isu ini sangat menakjubkan. Jadi sebelum saya meneruskan isu yang tergempar pada hari ini, mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini, bantu saya, tolong tekan butang subscribe dan kongsikan, sharekan video ini kepada rakan dan keluarga anda agar mereka tahu perkembangan terkini isu semasa yang akan saya kongsikan di dalam channel ini setiap hari untuk anda semua. Terima kasih. Oke, baiklah. Hari ini isu yang menggemparkan, di mana isu ini saya dapat daripada Malaysia Kini, ianya bertajuk tolak pertandingan parti, hentikan kegilaan ini, kata Khairi. Bekas ketua pemuda UMNO Malaysia menganggap tindakan lebih 100 ketua bahagian parti itu yang mahu presiden dan timbalan presiden mereka tidak dicabar dalam pemilihan yang akan datang sebagai suatu kegilaan. Menyatakan perasaannya melalui media sosial pada hari ini, Khairi Jamaluddin berkata tiada sesiapa wajar membenarkan demokrasi dalam UMNO dimatikan. Dan katanya lagi, hentikan kegilaan ini. Kenyataan Khairi baru-baru ini ialah poster yang mempersoalkan langkah ketua-ketua bahagian yang terbabit yang menyokong agar dua jawatan tertinggi UMNO tidak akan dipertandingkan. Semalam, Malaysia Kini telah melaporkan seramai 140 ketua UMNO di peringkat bahagian menyatakan kebersamaan mereka untuk melihat jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO tidak dipertandingkan pada tahun ini. Setakat ini, UMNO mesti mengadakan pemilihan parti sebelum 19 Mei, yaitu tarikh akhir dari tempoh 6 bulan selepas PRU15 yang diizinkan Jabatan Pendaftaran Negara ROS kepada mereka. UMNO sepatutnya mengadakan pemilihan pada tahun lalu, namun mereka membuat permohonan agar ia ditangguhkan lagi bagi membolehkan parti memberi tumpuan kepada PRU. Kenyataan itu menguatkan lagi kemungkinan Khairi yang kalah dalam cubaan merampas kerusi Parlimen Sungai Buloh daripada Pakatan Harapan pada 19 November lalu akan mencoba untuk mendapatkan tempat dalam kepimpinan tertinggi Parti UMNO. Bekas ahli Parlimen Rembau pernah menyertai persaingan merebut jawatan Presiden UMNO pada Julai 2018, yaitu hanya lebih sedikit dari sebulan selepas parti itu mencatat sejarah tumbang kali pertama dalam PRU. Bagaimanapun, Khairi gagal dalam percobaan tersebut. Ia dimenangi ahli Parlimen Bagan Datuk Ahmad Zahid Hamidi, manakala Muhammad Hassan memenangi jawatan timbalan presiden. Muhammad Hassan kini merupakan ahli Parlimen Rembau. Penyertaan Muhammad Hassan dalam PRU lalu untuk bertanding bagi kawasan parlimen menyaksikan Khairi diketepikan dari Rembau. Dan beberapa hari lalu, Khairi secara terbuka menyatakan dia akan tetap memberikan sokongan kepada Anwar Ibrahim dan kerajaan sekarang jika berjaya memenangi jawatan Presiden UMNO ini. Ia adalah salah satu isyarat yang jelas daripada Khairi untuk memenangi cadangannya untuk bertanding dalam pemilihan parti tidak lama lagi. Nampaknya Khairi semakin ke depan dan semakin naik kepala untuk menguasai dan mencabar Zahid Hamidi dalam pertandingan dalam pemilihan parti pengurusi presiden UMNO yang tidak lama lagi akan dipertandingkan UMNO. Adakah penyokong-penyokong Khairi, penyokong setia Khairi, ingin Khairi Jamaluddin menjadi presiden UMNO pada tahun ini dan mempinggirkan Zahid Hamidi, sedangkan Zahid Hamidi terkini ialah sebagai timbalan Perdana Menteri
kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini sangat menakjubkan dan menggemparkan pada hari ini. Oke, baiklah. Bagi yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa bantu saya. Tolong tekan butang subscribe dan tolong sharekan juga video ini, kongsikan kepada rekan dan keluarga agar mereka mengetahui terkini perkembangan terkini yang akan saya kongsikan di dalam channel ini setiap hari untuk Anda semua. Setakat itu saja info-info ringkas yang saya ingin kongsikan kepada Anda pada hari ini. Kita jumpa lagi, salam jumpa dan salam kenal, bye-bye. Semalam, Malaysia kini telah melaporkan seramai 140 ketua UMNO di peringkat bahagian menyatakan kebersamaan mereka untuk melihat jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO tidak dipertandingkan pada tahun ini. Setakat ini, UMNO mesti mengadakan pemilihan parti sebelum 19 Mei, yaitu tarikh akhir dari tempoh 6 bulan selepas PRU15 yang diizinkan Jabatan Pendaftaran Negara ROS kepada mereka. UMNO sepatutnya mengadakan pemilihan pada tahun lalu, namun mereka membuat permohonan agar ia ditangguhkan lagi bagi membolehkan parti memberi tumpuan kepada PRU. Kenyataan itu menguatkan lagi kemungkinan Khairi yang kalah dalam cubaan merampas kerusi Parlimen Sungai Buloh daripada Pakatan Harapan pada 19 November lalu akan mencoba untuk mendapatkan tempat dalam kepimpinan tertinggi Parti UMNO. Bekas ahli Parlimen Rembau pernah menyertai persaingan merebut jawatan Presiden UMNO pada Julai 2018, yaitu hanya lebih sedikit dari sebulan selepas parti itu mencatat sejarah tumbang kali pertama dalam PRU. Bagaimanapun Khairi gagal dalam percobaan tersebut, ia dimenangi ahli Parlimen Bagan Datuk Ahmad Zahid Hamidi, manakala Muhammad Hassan memenangi jawatan timbalan Presiden. Muhammad Hassan kini merupakan ahli Parlimen Rembau. Penyertaan Muhammad Hassan dalam PRU lalu untuk bertanding bagi kawasan Parlimen menyaksikan Khairi diketepikan dari Rembau. Dan beberapa hari lalu, Khairi secara terbuka menyatakan dia akan tetap memberikan sokongan kepada Anwar Ibrahim dan kerajaan sekarang jika berjaya memenangi jawatan Presiden UMNO ini. Ia adalah salah satu isyarat yang jelas daripada Khairi untuk memenangi cadangannya untuk bertanding dalam pemilihan parti tidak lama lagi. Nampaknya Khairi semakin ke depan dan semakin naik kepala untuk menguasai dan mencabar Zahid Hamidi dalam pertandingan dalam pemilihan parti pengurusi Presiden UMNO yang tidak lama lagi akan dipertandingkan UMNO. Adakah penyokong-penyokong Khairi, penyokong setia Khairi, ingin Khairi Jamaluddin menjadi Presiden UMNO pada tahun ini dan mempinggirkan Zahid Hamidi, sedangkan Zahid Hamidi terkini ialah sebagai timbalan Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim? Ini sangat menakjubkan dan menggemparkan pada hari ini. Oke, baiklah. Bagi yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa bantu saya. Tolong tekan butang subscribe dan tolong sharekan juga video ini, kongsikan kepada rekan dan keluarga agar mereka mengetahui terkini perkembangan terkini yang akan saya kongsikan di dalam channel ini setiap hari untuk Anda semua. Setakat itu saja info-info ringkas yang saya ingin kongsikan kepada Anda pada hari ini. Kita jumpa lagi, salam jumpa dan salam kenal, bye-bye.